Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa TV One di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan puji syukur alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat-Nya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena banyak keuntungan menjadi umat-Nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Salah satu di antara keuntungan menjadi umat-Nya Kanjeng Nabi adalah kita dijamin masuk surga. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Faqalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Kanjeng Nabi, setiap umatku pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, barang siapa yang taat kepada ajaranku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang ingkar terhadap ajaranku, berarti dia enggak mau masuk surga. Jadi sejauh kita beriman kepada Allah dan kita mengaku sebagai umat-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk surga, dijamin oleh Kanjeng Nabi. Meskipun tentu berbeda-beda, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga tapi harus disiksa dulu berapa tahun. Dan orang nanti di surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan akhlaknya. Nabi yang menjamin. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Kata Nabi, aku menjamin umatku sebuah rumah di surga yang paling bawah bagi umatku yang mampu meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun posisi dia benar. Artinya apa? Artinya Nabi ini tidak menghendaki orang berdebat itu, Mas, meskipun dia menang pasti akan meninggalkan goresan luka di dalam hatinya. Karena itu kalau orang mampu meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya, meskipun posisi dia benar, orang seperti ini dijamin oleh Kanjeng Nabi mendapatkan rumah di surga meskipun level yang paling bawah. Seperti apa sih perdebatan yang tidak ada manfaatnya itu? Salah satu contoh, ketika ada seorang tetangga, mohon maaf, saya punya tetangga yang tunanetra. Suatu ketika tetangga saya ini diajak oleh Pak RT ke Ragunan, di kebun binatang. Di sana tetangga saya ini dipertemukan dengan seekor gajah. Dibawa dia, dia pegang buntutnya gajah. Begitu pulang, sampai ke tempat saya dia bilang, "Pak Ustadz, sekarang sudah tahu gajah itu kecil panjang, kayak ikat pinggang." Maka saya bilang, karena saya tahu gajah itu seperti apa, saya jawab, gajah itu jangankan badannya, kupingnya aja lebar, badannya besar. Tapi dia ngotot, dia ngeyel. Kenapa dia ngeyel? Karena dia merasa memegang langsung, padahal yang dia pegang buntutnya. Sementara saya menyaksikan, dari kecil saya tahu gajah itu nyatanya sangat besar. Tetapi apalah untungnya kita berdebat soal bentuk gajah, soal ukuran gajah. Toh menang pun saya tidak ada untungnya.
kalah pun tidak rugi, hanya persoalan gajah. Maka ketika saat itu saya pada posisi yang benar, tetapi saya tidak mau memperdebatkan itu lebih panjang karena nggak ada manfaatnya, lebih baik saya diam, saya mengalah, terserah lu dah. Terserah maunya apa, kita tinggalin aja, toh tidak bermanfaat dan tidak bermadharat. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak selalu berdebat. Kita ini terkenal, Pak. Di Indonesia itu netizen paling sadis. Kalau komentar itu asal jeplak. Kalau komentar itu nyakitin. Kalau komentar itu kasar. Padahal yang diperdebatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Membicarakan sesuatu yang bukan urusan kita. Berdebat sesuatu yang sesungguhnya kita nggak ngerti. Tetapi sering itu berdebat di media sosial. Padahal sak menang-menangnya orang berdebat tetap akan meninggalkan goresan luka dalam perasaan dia. Karena itu kata Kanjeng Nabi, kalau ada orang yang berdebat yang tidak ada manfaatnya, meskipun dia pada posisi yang benar, lalu dia mengalah dan meninggalkan perdebatan itu, orang seperti ini dijamin oleh Kanjeng Nabi sebuah rumah di surga meskipun di level yang paling bawah. Satu. Lalu selanjutnya kata Kanjeng Nabi, wa ana za'imun bi wasatil jannati liman tarakal kadziba wa in kana mazihan. Kata Kanjeng Nabi, dan aku menjamin sebuah rumah di pertengahan surga bagi umatku yang mampu meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Kenapa sih kok dusta tidak diperbolehkan meskipun bercanda? Karena belum tentu kita bercanda orang lain akan menganggap kita bercanda. Sering terjadi salah paham, kadang-kadang kita ini bercanda, ternyata orang lain serius. Nah ini sering terjadi, apalagi memang benar-benar berdusta. Ini sering terjadi di Indonesia ini. Saya tidak mau mengatakan dari pihak mana yang mendahului, saya tidak mau mengatakan dari kelompok mana yang mengatakan dusta tersebut dengan menyebarkan hoax, dengan menyebarkan berita dusta. Tetapi sering terjadi itu di media sosial, seakan-akan benar padahal itu dusta. Dengan tujuan apa? Menfitnah orang lain. Dengan tujuan apa? Menjerumuskan orang lain. Yang lebih parah lagi, kita sebagai orang yang menerima berita tanpa harus tabayun dulu kepada orang yang memberi berita, lalu kita sebarkan. Akhirnya kita ikut kelompok berdusta secara jariah. Artinya apa? Berdusta yang terus sambung menyambung, terus menyebar. Akhirnya dari 1 sampai 100, 100 di kelompok sebuah media sosial menjadi 200, sampai semakin hari semakin banyak. Maka satu orang yang berdusta tersebut, yang menyebarkan hoax tersebut, maka semakin hari bukan hanya cuman 1 sampai 10, tapi sampai ribuan berasal dari dirinya. Dusta tersebut menyebar ke seluruh dunia.